Debat Cawapres digelar pada Jumat 22 Desember. Ketiga Cawapres pun mematangkan visi dan misi demi beradu gagasan sesuai tema debat. Di antaranya, keuangan, ekonomi digital, investasi, dan anggaran. Lalu, bagaimana persiapan masing-masing calon? Cawapres nomor urut 1, Muhaymin Iskandar, memastikan siap dan mematangkan visi misi Amin, khususnya di bidang ekonomi. Yang saya persiapkan membaca-baca lagi semua visi misi Amin, terutama konsentrasi di bidang ekonomi, di mana prosentase visi misi Amin bidang ekonomi itu lebih dari 60 persen dari buku visi misi itu adalah ek ekonomi. Kemudian cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka mengatakan rahasia saat ditanya persiapan debat. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi debat cawapres. Tak merasa perdebatan itu harus dipersiapan khusus. Karena itu kan sangat luas masalahnya. Nanti siap ini ternyata yang ditanyakan itu. Oleh sebab itu Menurut saya debat itu adalah apa yang ada sekarang yang dimiliki lalu diperdebatkan dia menguasai apa tidak gitu aja. Lalu apa kata masyarakat yang sebagian besar sudah pasti menantikan debat cawapres? Ternyata ada yang berharap dibahasnya soal lapangan pekerjaan. Ada pula yang berharap soal harga bahan pokok semakin terjangkau. Di era-era tahun, era tahun baru itu banyak semua yang naik gitu kan. Sedangkan Mungkin secara ekonomi masih banyak masyarakat yang memang perlu bantuan gitu ya. Mungkin apa solusinya gitu supaya masyarakat itu bisa tetap stabil dengan harga-harga meskipun secara uh, timeline di era-era era tahun baru itu ya pasti akan naik. Uh, yang penting sih buat ekonomi Indonesia ya buat kedepannya biar lebih maju terus lebih perbanyak lagi lapangan kerja karena sekarang semakin banyak apa ya warga-warga uh, Indonesia yang kekurangan lapangan kerja mungkin karena keser Ketersediaannya yang lebih sedikit dan bisa diperbanyak diper, lagi. Hmm, sama sih. Terutama ya bang, saya beras, telur, segala macam gitu kan. Makan-makan ringan semualah dari bawah sampai atas gitu kan. Itu harusnya siapapun ya yang terpilih untuk pemimpin negara kita ini tercinta ini ya harus ada perubahan semua dari bawah sampai atas itu harus merasakan gitulah untuk kebutuhan sehari-hari apalagi ya sembako begini kan baik kita usaha begini Sementara dari pengamat ekonomi debat cawapres kali ini sebaiknya bukan hanya jargon-jargon semata. Ekonom Selios Bima Yudhistira berharap debat cawapres kali ini sebestinya lebih banyak beradu data, pengalaman dan fakta. Meskipun para kandidat cawapres tidak memiliki latar belakang ekonomi. Debat cawapres ini diharapkan memang tidak hanya sekedar bicara soal jargon ya. Tapi juga bicara soal solusi-solusi dari ekonomi, misalnya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Itu komitmennya seperti apa? Meskipun kita tahu ketiganya bukanlah ekonom, bukanlah akademisi yang berkutat di bidang ekonomi, tapi tentu pengalaman masing-masing kita berharap ada debat yang lebih berkualitas. Masalah ekonomi tanah air memang selalu jadi sorotan hingga bahan jualan yang berkepentingan, apalagi jelang pemilihan umum. Namun yang pasti, menebar janji sama dengan berutang. Artinya, janji harus ditepati, bukan cuma janji manis demi mendongkrak suara. Tim Liputan, Kompas TV Saudara, tema debat calon wakil presiden pada Jumat 22 Desember mendatang adalah tentang ekonomi mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur dan juga perkotaan. Nah, karena sangat luas bahasan soal ekonomi ini pada pagi hari ini kami bagi dua dengan uh, besok, ada pembahasan ekonomi juga di Sampai Indonesia Pagi. Tapi hari ini fokus tentang apa dan bagaimana caranya menuntaskan masalah sekaligus mengembangkan ekonomi di sektor digital, perdagangan dan investasi atau lapangan kerja. Dan uh, ini juga yang akan kita bahas juga soal pinjol yang akhir-akhir ini marak, sampai bahan pokok juga. Nah dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sudah hadir di uh, studio Kompas TV, ada Ciko Hakim, selamat pagi. Pagi, Pagi Sehat? Alhamdulillah sehat. Lalu secara daring juga ada juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Putri Komarudin dan juru bicara tim Anies Muhaimin. Tommy Kurniawan, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Salam pagi. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sengaja assalamualaikum. kita hadirkan tiga narasumber kita pagi hari ini, saudara. Ini Sumuran saya semua nih kayaknya masih kaum milenial dan generasi Z gitu karena kita bahas ekonomi digital. Aku yang paling muda. Asik. Oke. Okay. Masih kok masih toddler. <laughs> Oke. <Okay>. Saya <laughs> ke uh, Bung Ciko dulu. Bung Ciko. Yeah. Kalau ngomongin ekonomi digital yeah. pasti kan kaitannya dengan millennials dan Gen Z gitu yeah. ya. Nah kan ini tapi luas sekali gitu. Kami akan ambilkan peng yang paling dekat. Contohnya dengan masyarakat adalah digitalisasi hmm. di industri bisnis e-commerce dan hmm. uh, apa, pesatnya perkembangan pinjaman online. Banyak sekali generasi milenial, Gen Z yang terjebak akhirnya hmm. pada pinjaman online gitu kira-kira. Hmm. Nah secara umum dulu tingkat pengangguran terbuka kan memang turun ya. Uh, kalau dilihat data terakhir hmm. di uh, 5,4 persen. Tapi di satu sisi kontribusi manufaktur kita juga turun secara historikal di BPS terjadi kira-kira e, lima tahun terakhir gitu. nah, pemerintah bilang ada andil perkembangan digital rasio investasi dengan penyerapan tenaga kerja juga yang tidak imbang bagaimana tim Ganjar Mahfud memastikan bahwa ini nanti akan seimbang oke okay. Yang pertama adalah sekarang eh, ekonomi digital sebagai salah satu unsur dari new economy okay. Di luar ekonomi biru maupun ekonomi hijau, mm -hmm. ekonomi digital ini kan eh, semuanya diawali ketergantungannya kepada infrastruktur. Oke. Okay. Nah, permasalahannya tentu di Indonesia kita tahu bahwa kita belum maksimal melaksanakan itu karena infrastruktur digitalnya sendiri belum baik. Nah ini yang akan kita kembangkan justru. Okay. Awalnya kan selalu ada peluang tentunya ada challenges ada tantangannya ketika ada peluang. Nah tantangannya adalah infrastruktur digital ya okay. kecepatan internet dan lain-lain nah kan ini juga yang menarik investasi asing untuk masuk hmm. ke uh, bisnis digital di Indonesia. Nah tentunya kita untuk menarik investasi kita perbaiki infrastrukturnya. Okay. Yang satu. Yang kedua adalah juga memasukkan kurikulum-kurikulum digital pada ke sekolah-sekolah itu yang penting. Nah, ini kan ini semua harus dipersiapkan dulu dan ini bisa dipersiapkan sangat cepat karena sebenarnya kalau yeah. kita bicara uh, literasi digital masyarakat Indonesia khususnya Gen Z dan Gen Millennial mereka sudah siap untuk itu. Nah, tinggal kita kurikulumkan di berbagai sekolah-sekolah mereka. Nah, itu yang kedua, kembali yang kembali yang pertama tadi infrastruktur. Nah, ini yang akan nantinya membuat investasi uh, banyak masuk dan ini akan meningkatkan uh, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas lagi di bidang digital. Nah, mengenai uh, pinjaman online dan lain-lain ya saya merasa ini juga adalah tugas pemerintah untuk memberantasnya. Ini bukan sesuatu hal yang sulit, apalagi yang yang apa yang ilegal tadi bukan sesuatu yang sulit saya melihat menkominfo baik Polisian, itu bisa tuh mendata ada sekian banyak pinjol ilegal maksudnya artinya kan kalau dia bisa mendata dia tahu ada sekian banyak kan dia bisa telusuri di mana sesuatu yang uh, sifatnya digital ini kan open gitu dia ada di dalam ruang-ruang digital itu dan bisa ditelusuri dan bisa diberantas. Jadi ini kan okay, okay. diperlukan juga untuk pemerintahan ke depan yang memiliki political will mm -hmm. untuk benar-benar memberantas. Dan kita curiga kan selama ini ada oknum-oknum yang diuntungkan dengan keberadaan yang hal-hal yang sifatnya ilegal termasuk okay, okay. Di online dan lain-lain. Ya. Yang... Balik lagi Bang Ciko, soal uh, apa, digitalisasi industri yang, yang sekarang juga banyak ditakutkan angkatan kerja oleh tenaga kerja hmm. adalah Kecerdasan buatan, artificial intelligence AI, hmm, hmm. yang menggantikan tenaga kerja. Hmm. Nah, bagaimana juga memastikan bahwa kecerdasan buatan ini sesuai dengan visi Ganjar Mahfud bisa match atau cocok dengan angkatan kerja juga? Jadi, digitalnya maju, hmm. tapi tenaga kerjanya juga uh, terserap dengan baik. Terserap, nah ini satu hal ya, kayak kemarin kebetulan banget, kemarin baru ada podcast bersama. Timnya Pak Ganjar yang melakukan digitalisasi birokrasi di Oke. Jawa Tengah. Nah, pertanyaan saya juga kepada yang bersangkutan adalah, bagaimana hmm. apakah nanti akan ada kehilangan pekerjaan-pekerjaan hmm. di bidang itu? Tapi kan, pekerjaan itu banyak sekali, contohnya akhirnya pemerintahan. Kalau kita bicara pekerjaan di dalam pemerintahan saja, ya, ketika ada digitalisasi birokrasi. Nah, orang-orang yang selama ini... Uh, ada kepekerjaan yang uh, masuk dalam nomenklatur uh, pemerintah daerah, umpamanya. Contohnya pengantar surat. Nah, ini okay. kan kalau digitali, bi digitalisasi birokrasi berjalan, pengantar surat ini hampir hampir udah nggak ada lagi. Yeah. Nah, mereka akhirnya kemana? Ma mereka menjadi orang-orang yang berpusat apa namanya? Fokus dalam pelayanan. Pelayanan masyarakat itu tetap perlu orang. Okay. Nah, kita nggak perlu takut dengan artificial intelligence, walaupun memang ini juga dianggap terlalu cepat mengarah ke sana. Tetapi satu hal lagi, pada akhirnya semua yang sifatnya komputerisasi, digitalisasi, there is always a person behind that. Selalu ada orang yang memoperasikan mem mem me 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 itu di belakang yeah. itu. Nah, tapi kelebih apa yang dicari ke depan, masyarakat juga nggak usah takut. Ke saya katakan tadi kurikulum-kurikulum tentang digitalisasi ya kita harus belajar. Tetapi anak-anak Gen Z dan Gen Milenial juga tidak pernah boleh lupa soal budi pekerti karena apa? At the end orang-orang yang berada di belakang semua peralatan itu. Itu harus mempunyai empati, harus mempunyai integritas yang tinggi, termasuk itu berarti ya. Itu juga penting karena mereka yang akan, mereka yang mengelola data-data yang ada, mereka yang men men menekan tombol-tombol di situ, okay. ya kan? Kalau data itu dia korup atau dia jual, manipulasi, ke asing, gitu. manipulasi, dan lain-lain, untuk kepentingan-kepentingan uh, itu juga berbahaya. Artinya, uh, kita juga penting menjadi orang baik, tetap itu, ya, okay. itu dan itu at the end itu yang menjadi edge-nya nanti ke okay. kelebihannya. Yang saya tangkap berarti dari Ganjar Mahfud ini meskipun nanti ada digitalisasi industri, hmm. kurikulum yang dioptimalkan dalam sekolah hmm. lebih ke digital gitu ya sehingga hmm. mereka bisa memahami hmm. uh, apa di berbagai sektor soal digitalisasi industri ini. Saya akan ke putri-putri uh, kalau Perlukan. dari Prabowo Gibran, pertanyaan saya, pertanyaan saya sama digitalisasi digitalisasi industri ini tantangannya paling besar adalah soal kecerdasan buatan juga. Nah, bagaimana menyimbangkan teknologi yang makin pesat ini dengan angkatan kerja atau tenaga kerja yang bisa juga terserap untuk uh, bekerja di perusahaan-perusahaan begitu, kira-kira? Ya. Yeah. Uh, Indonesia ini kan memang potensi ekonomi digitalnya sangat besar. Kita oh. tahu jumlah pengguna internet di Indonesia ini mencapai 215 juta penduduk atau setara dengan 78 persen hmm. uh, dari total penduduk Indonesia. Dan uh, jumlah pengguna smartphone juga sangat besar. Akan uh, diperkirakan akan mencapai lebih dari 190 juta pada akhir tahun 2023. Dan saat ini Indonesia menjadi uh, negara dengan uh, smartphone terbesar keempat hmm. dibandingkan dengan negara-negara maju misalnya seperti uh, Tiongkok, India, dan juga Amerika. Serikat. Jadi justru potensi ekonomi digital inilah yang harus kita manfaatkan karena uh, kita itu merupakan 40% dari seluruh pangsa uh, pasar uh, ekonomi digitalnya ASEAN dan saya rasa ini merupakan uh, potensi yang harus bisa kita capture uh, dan tentunya harus kita bisa gunakan untuk membuka okay. lapangan pekerjaan. Jadi alih-alih kita takut misalnya dengan uh, digitalisasi ekonomi ini justru kita bisa harus uh, fokus untuk membuka lapangan pekerjaan dari sini uh, sehingga Uh, nantinya misalnya industri yang sudah uh, tidak relevan, yang sudah digantikan dengan teknologi, uh, itu tetap bisa uh, membuka lapangan pekerjaan dan juga menyerap lapangan pekerjaan. Jadi okay. misalnya kita lihat di sini uh, saat ini kan Indonesia memang menjadi salah satu uh, negara dengan jumlah startup terbesar. Kita punya okay. 2.500 hmm. startup. Hmm. Jadi uh, hmm. kalau dari tim kami, Prabowo Gibran tentu kami akan mendorong uh, perkembangan ekonomi digital uh, melalui. Uh, bagaimana kita bisa mendorong uh, pertumbuhan usaha rintisan ini uh, yang berbasis inovasi digital, uh, yang tentu bisa uh, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat? Jadi, uh, kita mau mendorong supaya uh, industri rintisan di Indonesia ini uh, bisa berorientasi global. Uh, dan tentunya akan memberikan uh, insentif dan modal kepada para pelakunya. Mas Gibran sudah menyampaikan di awal kampanye kita akan punya yang namanya kartu usaha startup di mana kartu usaha startup ini fokus untuk uh, mengembangkan bisnis baru yang berbasis teknologi dan inovasi. Terus yang paling penting juga karena uh, sebagian besar 90% dari uh, apa uh, usaha di Indonesia itu masih berbasis UMKM Uh, okay. Jadi tentunya kita ingin mendorong digitalisasi UMKM sebagai salah satu jalan utama di mana kita bisa uh, memperkuat perekonomian Indonesia dan tentunya menghasilkan uh, manfaat sosioekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan juga masyarakat. Jadi kalau sekarang baru ada 20 jutaan pelaku UMKM yang baru terdigitalisasi, harapannya uh, pada saat okay. nanti. Tak Prabowo dan Mas Gibran ya. uh, menjabat tentu kita bisa uh, mengejar uh, ketertinggalan ini pada tahun ini uh, target pemerintah 30 juta pelaku UMKM uh, tahun ini dan tahun depan. Jadi harapannya tentu sampai akhir 2029 uh, kita bisa benar-benar uh, mendigitalisasi 64 juta UMKM yang ada di Indonesia. Okay. Jadi itu uh, beberapa hal mungkin ya nanti perlu jadi fokus kita bersama. Oke, okay, instead of membuka lapangan kerja atau bukan membuka lapangan kerja, apa uh, menyalurkan tenaga kerja uh, lebih baik kalau menurut uh, tim Prabowo-Gibran ini juga dioptimalkan lewat pembukaan startup dan membuka lapangan kerja sendiri begitu ya, kira-kira put. Tapi begini put. Kalau ngomongin soal startup memang kita uh, pasarnya sangat besar. Putri tadi mengungkap ada 2000 lebih begitu ya startup di Indonesia. Tapi juga yang uh, apa namanya terkena badai krisis global juga enggak sedikit, bahkan banyak dengan modal yang pas-pasan gitu, ini banyak juga yang kolaps gitu. Kecuali memang modalnya modal besar. Bahkan modal besar pun seperti Tokopedia misalnya, ini juga sahamnya sudah sudah mulai goyang dan akhirnya dikuasai oleh asing. Nah, bagaimana pemuda-pemuda kita, tenaga angkatan, angkatan kerja muda kita juga bisa survive untuk merintis startup ini karena nggak mudah juga sebenarnya untuk mendirikan startup. Iya. Uh, selama ini, kan sebenarnya kita kurang memanfaatkan uh, network uh, dari para startup founders yang kita punya. Sebenarnya, kan uh, inkubator yang selama ini sudah uh, berlangsung, sudah existing, itu bisa kita uh, kapitalisasi. Kita manfaatkan uh, secara uh, sebaik-baiknya supaya mereka bisa menularkan ilmu dan juga pengalaman yang sudah uh, mereka dapatkan selama ini merintis usaha. Jadi uh, yang kurang di kita memang uh, knowledge transfer dari uh, angkatan yang sudah lama bergelut di uh, dunia tersebut dengan angkatan yang baru masuk uh, dan tentunya kita juga masih sangat kurang pada hal ini dalam hal literasi keuangan dan juga inklusi keuangannya literasi keuangan kita dibandingkan inklusinya masih uh, setengahnya jadi uh, yang harus kita fokuskan adalah bagaimana anak-anak muda juga teredukasi tentunya terkait dengan uh, industri jasa keuangan produk-produk yang uh, dipunyai oleh industri jasa Keuangan dan juga kewajiban, serta hak mereka sebagai konsumen, karena uh, misalnya tadi uh, di mention soal pinjol, kekurangan hmm. pengetahuan soal pinjaman online, dan konsekuensinya, inilah yang akhirnya membuat uh, banyak anak-anak muda yang sekarang uh, memutuskan sampai untuk mengakhiri hidupnya uh, karena mereka tidak mampu untuk ya. uh, yeah. membayar beban pinjolnya. Bahkan, ada yang tega mem membunuh uh, adik kelasnya sendiri gitu, dan kita tahu itu dilakukan oleh salah seorang uh, mahasiswa dari kampus yang sangat terkenal yang saya yakin juga orangnya juga sangat pintar gitu lah ya, kalau misalnya dibilang soal uh, akademiknya, jadi kekurangan pengetahuan soal uh, industri keuangan ini tentu uh, okay. perlu kita uh, perhatikan juga ke depannya, supaya anak-anak Indonesia ini tidak jadi korban uh, okay. dari digitalisasi uh, sektor keuangan jadi pemerintah nanti meminta juga para pelaku industri digital, ekonomi digital yang sudah lama established gitu untuk melakukan transfer knowledge gitu ya, maksudnya pada yang baru-baru supaya mereka juga bisa survive di tengah badai krisis global. Oke okay, saya ke Tommy, Tom kalau yeah. uh, dari Anis Mohaimin yang saya tanyakan sama, digitalisasi industri yeah. ini idenya apa? Visi dari Amin sendiri untuk uh, agar tenaga kerja ini bisa tetap ada begitu terserap tapi teknologi digitalisasi industri ini juga tetap maju, tetap jalan gitu. Ya memang dengan perkembangan teknologi sekarang itu tantangannya cukup besar karena yang dimana Indonesia ini literasi terkait dengan digital itu masih menurut saya cukup rendah ya walaupun di kota-kota besar itu sudah signifikan maka dari itu dari kami itu akan membuat Ya, akan membuat yang namanya digital, digital dan kreatif hub di seluruh kota dan kabupaten. Artinya, pemerintah ke depan ini harus membuat sebuah ekosistem digital yang komprehensif, ya, mulai dari kreator, inovator, uh, terus juga pelaku-pelaku digital, dan lain sebagainya. Itu tersebar di seluruh kota dan kabupaten. Digitalisasi itu membutuhkan selain infrastruktur tapi hmm. juga ekosistemnya. Okay. Startup-startup yang sekarang ini berkembang tanpa ekosistem, dia tidak akan bisa berjalan karena digitalisasi ini kan kita tahu sendiri bahwa semua hal-hal yang um, sebelumnya manual gitu ya menjadi digital. Misalkan ada e-commerce, terus juga ada pinjaman online dan kemudian juga dari sisi kalau misalkan kita kaitkan dengan bahan pokok, itu juga perlu ada supply chain yang berbentuk digital saat ini. Mm. Memang sekarang sudah ada, sudah banyak, tapi ternyata pelaksanaan itu masih belum merata. Sehingga pemerintah ke depan harus banyak melakukan perubahan-perubahan yang utamanya adalah membuat ekosistem-ekosistem digital baru, bukan hanya terpusat di Jakarta, misalkan tadi. Kalau ada orang yang mau membuka startup baru, semua orang larinya ke Jakarta karena adanya investor itu adanya di Jakarta, inkubasi adanya di Jakarta dan lain semuanya adanya di Jakarta. Oke. Okay. Tapi itu menurut saya jadi tidak merata, maka dari itu pembangunan ekonomi digital ke depan itu harus lebih merata dan berkeadilan Baik. yang berada di seluruh kota dan kabupaten. Oke okay lah ide gagasannya kita uh, patut apresia apresiasi juga ada Uh, rencana pembangunan kreatif dan digital hub ya di setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia. Yes. Tapi tantangannya yes. juga sekarang yang se sedang exist itu adalah pabrik-pabrik uh, buruh begitu ya kondisi buruh dan pabrik yang banyak sekali di Indonesia menyerap uh, angkatan kerja. Apakah ini juga bisa uh, apa berjalan uh, simetris dengan ekonomi digital atau digitalisasi industri? Karena mungkin mungkin saja pabrik-pabrik di Indonesia nanti berpikir wah apa kosnya lebih lebih murah, lebih eh, praktis begitu dengan adanya industri industrialisasi digital yang mana sepertinya nanti angkatan kerjanya juga akan tidak terlalu diperhitungkan. Bagaimana tantangan soal ini, Tom? nah begini industrial, industrialisasi digital atau digital industrialisasi ini ya itu menurut saya tidak akan pernah bisa menghilangkan manusia mengurangi pekerjaan pasti Oke, sama tadi tapi dengan Bang Chico, ya. ke depan membuat Oke. sebuah ekosistem digital itu akan menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru ya menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru jadi menurut saya masyarakat tidak perlu takut dengan disrupsi digital ke depan ini karena memang sekarang pekerjaan baru banyak Orang sekarang dengan digitalisasi dari rumah saja itu sudah bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Ya artinya yang tadinya kerja di kantoran, terus kemudian pindah kerja di rumah dengan memanfaatkan digital pada akhirnya memiliki omset yang luar biasa. Nah sehingga ke depan mindset daripada pekerja itu anak-anak muda itu akan kita rubah dengan ekosistem itu bahwa depan ke depan itu untuk menghasilkan penghasilan ekonomi atau penghasilan untuk uh, kehidupan sehari-hari itu tidak hanya mengandalkan bagaimana mereka bisa bekerja tapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan digital ini menjadi sebuah peluang usaha ya contoh misalkan dengan sebuah ekosistem itu mm -hmm. ya uh, misalkan ya ada barang-barang tertentu yang hanya bisa dihasilkan produksinya di Papua gitu, okay. tapi di Jakarta itu membutuhkan. Nah dengan ekosistem itu sehingga ada afiliator yang berada di Jakarta yang sudah memang mengumpulkan barang-barang tersebut dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkannya seperti itu. Jadi peluang-peluang baru akan diciptakan melalui sebuah ekosistem digital dan kreatif hub Baik. itu, Jadi, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ya sebelum jeda saya dikit tanya se, uh, se, apa, soal Tadi anda sempat menyinggung ini bang Ciko, soal investasi menarik investasi masuk untuk ke Indonesia. Tapi begini, uh, tidak hanya manufaktur yang go digital, pasar pasar juga sekarang kan makin digital gitu ya. Terakhir kalau kita simak ada uh, berita uh, TikTok yang menjadi game changer industri e-commerce. Nah, petanya ini berubah. Tetapi e-commerce ini mayoritas kalau lihat TikTok itu kan dimiliki asing. Nah, apakah? Industrialisasi digital ini hanya membuka karpet merah saja untuk asing, jadi bukan bukan apa namanya berdiri di negara sendiri. Bagaimana respons anda soal itu? Uh, Tiktok kan itu akhirnya menjadi satu medium yang untuk uh, apa namanya memudahkan apa istilahnya promosi ya yeah. promotion untuk uh, para pelaku e-commerce untuk melakukan uh, perdagangan. Mm -hmm. nah saya rasa uh, selama ini yang kita lihat kan ini semua tergantung dengan algoritmanya. algoritmanya tetap saya rasa cukup fair mm -hmm. bahwa ini juga menggiatkan, menggeliatkan uh, usaha-usaha e-commerce di dalam negeri dan untuk untuk berjualan barang-barang uh, yeah. untuk diekspor. nah yang paling penting adalah peran pemerintah nantinya. nah kita kan bicara soal paslon Capres dan Cawapres di sini yeah. artinya di mana peran pemerintah ke depannya adalah peran pemerintah harus mengencourage. So, uh, apa, berkembangnya e-commerce tadi saya setuju bahwa UMKM UMKM ini juga didigitalisasi dibantu untuk literasi Oke. digitalnya untuk menjadi usaha-usaha yang sifatnya digital ke depannya dan juga mempermudah uh, proses ekspor maupun import. Nah, ya. Ini juga ya memberikan insentif-insentif apabila uh, mempunyai produk yang bisa diekspor ya. bukan marah dipersulit. Nah saya melihat saya kita perbandingkan diri kita negara kita dengan Thailand misalnya atau dengan China misalnya uh -huh. mereka itu Ketika ada barang yang bisa diekspor ada usaha dari UMKM apa atau BUMN bahkan apa swasta-swasta lainnya itu diberikan insentif insentif pajak. Nah, ke depannya tentunya kita akan memikirkan hal itu dan akan melaksanakan hal-hal seperti itu dan Oke. sehingga uh, kita bisa lebih maju lagi untuk bicara uh, mendapatkan Oke. devisa. Itu tadi soal digitalisasi industri begitu ya. Nanti setelah jedak tadi sudah sempat di segmen awal ini kita panasin dulu soal pinjol ini karena masalah yang cukup pelik tadi Putri juga sudah sempat menyinggung ya soal pinjol ini banyak sekali Gen Z milenial yang jadi korban bahkan tercatat datanya 76% persen, uh, uh, Gen Z dan milenial itu berhutang berhutangnya itu kepada pinjol sepertinya nah kita akan bahas soal pinjol ini setelah jeda termasuk juga dengan bagaimana sistem perdagangan dan UMKM kita bisa memajukan perekonomian nasional. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia. Kembali di Sapa Indonesia pagi tadi sebelum jeda kita sempat memanaskan diskusi kita soal pinjaman online. Nah, kita akan konkretkan lagi soal pinjaman online di Bunciko. Hmm. Kalau oh, apa permasalahan pinjol ini sepertinya yang banyak terjerat justru milenials ya dan Gen Z banyak mereka sekali yang yang ingin sekali punya barang atau juga punya gaya hidup tapi akhirnya cari jalan singkat melakukan pinjaman online dan 76 persen loh datanya bahwa Gen Z dan milenials kita ini berutang dan maksi, uh, mayoritas kepada uh, pinjol nah bagaimana menata ini, menata pinjaman online di sisi lain kan fintech bolehlah maju gitu, punya andil buat perekonomian nasional, hmm, tapi hmm, jangan sampai hmm. backfire juga ke kita karena eh, apa namanya? yang terjerat juga nggak sedikit akhirnya. Hmm. Banyak sekali korbannya di masyarakat kita. Bagaimana menata ini? Ini kan? loh yang saya selalu anda soal pikirkan ini. soal digitalisasi, ini kan suatu keniscayaan. Hmm. Disrupsi ini nggak bisa dihadang begitu aja. Ya kan, okay. kita mau memberikan regulasi seketat apapun akan selalu ada disrupsi-disrupsi, akan selalu ada celah-celah yang mereka akan tetap mendesak kita masuk. Eh akhirnya kembali tadi soal literasi keuangan itu penting. Yang kedua tadi kata kunci yang saya dapat cuma satu gaya hidup. Okay. Ya masyarakat ini yang paling penting adalah uh, you cannot kita nggak bisa memper Men menciptakan dunia yang uh, ideal yang kita Gini. bisa ciptakan adalah anak-anak muda yang kuat menghadapi dunia Gini. yang begitu keras. Nah itu ini, nah, ini artinya soal kultur berarti apa soal, iya, kultur, soal ya berarti. kultur dan budaya dan ini bisa masuk kok ke dalam kurikulum-kurikulum kita bahwa kita juga hal-hal uh, uh, seperti budi pekerti tadi seperti empati seperti hal-hal untuk men literasi keuangan tentunya ya kita bagaimana kita ya. mengatur keuangan kita dan lain-lain ya kan Tidak, tapi ini kan basic banget ya. Gaya hidup kita nggak boleh melebihi okay. penghasilan kita itu aja. Tapi tetap yang dinamakan nanti regulasi sebagai pemerintah tentu tentunya harus mengutamakan regulasi-regulasi yang cukup ketat untuk mm -hmm. online. Okay. Yang saya sayangkan ini kan sekarang ini yang dibilang itu yang ilegal ini yang berbahaya. Ketika bicara ilegal ini kan kita bicara bunga yang tidak sesuai arahan dari OJK Plastis. ya kan? Bunga-bunga yang luar biasa gitu ya bisa kalau nggak 40% per minggu atau gimana wow. itu ada yang begitu Masukkan saya rasa ya, ya. yang saya dengar. Nah, Jadi kan maksud saya itu yang hal-hal yang mestinya bisa dibatasi, bisa dilarang dan uh, datanya ada di kominfo. Nah ini okay. apakah masalah niat dan political will tadi? Nah nomor satu berantas dulu yang ilegal. Okay. Ya kan sesuaikan dulu dengan yang uh, yang sesuai dengan aturan, dengan bunga-bunga yang maksimalnya berapa. Nah ini kalau udah sampai begitu ya kita barengi dengan literasi keuangan untuk para anak muda okay. dan juga itu tadi jangan sampai gaya hidup lo itu lebih tinggi <laughs> daripada penghasilan lo. Kita ya. pengen gaya tapi ngutang gitu kira-kira. Nah, nah kalau tadi disinggung sama bang Siko, aturan juga yang jadi problem bahwa banyak sekali pinjaman online yang ilegal ini belum bisa ditertibkan. Saya tanya ke Putri, kalau dari paslon nomor root 2 Pak Prabowo dan uh, Gibran ini berani nggak ngubah regulasinya? Kira-kira, uh, Put. Ya, mungkin ini sedikit update buat bapak-bapak juga. Kita okay. baru saja uh, mengukuhkan yang namanya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan okay. di tahun 2023 uh, dan ini uh, pada pertama kalinya uh, Indonesia punya landasan hukum terkait dengan financial technology yang termasuk dengan pinjaman online. Okay. Jadi sekarang semua pinjaman online ilegal yang beroperasi itu uh, ketika ditindak oleh aparat penegak hukum, uh, dendanya mencapai satu triliun rupiah dan juga ada ancaman pidana di situ sampai dengan uh, 10 tahun penjara. Jadi memang benar uh, titipan dari uh, pinjaman online ilegal ini terus dilakukan oleh OJK dalam hal ini juga uh, ada yang namanya uh, satuan tugas pemberantasan uh, aktivitas keuangan ilegal atau Satgas Pasti yang pada uh, periode September sampai dengan Oktober 2023 ini mereka kembali uh, melakukan pemblokiran uh, rekening uh, pinjol ilegal sampai dengan 173 entitas mm -hmm. uh, di sejumlah website uh, dan juga uh, ada aplikasi yang ditemukan uh, melanggar uh, Peraturan terkait dengan uh, konten dari pinjaman online. Jadi okay. ada 129 konten uh, terkait pinjaman pribadi yang ditutup juga oleh OJK. Jadi uh, beberapa hal yang uh, sudah dilakukan ini sebenarnya memang harus terus uh, digerakkan tentunya oleh OJK, Kominfo, aparat penegak hukum uh, dan semua koordinasi ini harus dilakukan secara uh, intensif uh, dan harus uh, berkelanjutan karena memang uh, penyakitnya pinjaman online ilegal ini hmm. ketika yeah. ditutup ataupun diblokir rekeningnya nanti mereka uh, membuka uh, rekening yang baru dengan nama yang baru uh, dan tentunya literasi keuangan digital kita yang masih sangat rendah masih hanya di level 35,5 persen ini menyebabkan banyak orang yang akhirnya menjadi uh, korban baik itu dari pinjaman online ilegal ataupun uh, dari Produk-produk keuangan digital lainnya yang mungkin dalam pemahaman mereka tidak okay. terlalu memahami konsekuensinya, tapi karena iming-iming dan juga berbagai fasilitas yang didapatkan, akhirnya mereka jatuh kepada lubang tersebut. Oke, okay. okay. sekarang saya ke Tommy. Tom, milenial Gen Z ini jadi penyumbang kredit terbesar kredit macet terbesar untuk pinjaman online ini 765 miliar jumlahnya menuju 1 triliun. Ini kredit uh, macet pinjol ini yang didominasi usianya 19 sampai 39 tahun. Ini juga di atas uh, 500 miliar begitu. Survei terbaru juga bilang masyarakat kita itu gajinya habis buat bayar cicilan, makan sehari-hari, tabungan yang salah yes. dengan perkembangan digital ini menurut uh, Anda apa, Tom? <tuh> Yang pertama selain meningkatkan literasi dan juga merubah gaya hidup generasi-generasi milenial dan generasi Z yang menurut saya adalah yang harus diperkuat itu adalah eh, Kementerian Kominfo ya membuat sebuah cyber cops ya cyber cops yang berbentuk digital karena ini yang kita lawan kan algoritma ya okay. jadi misalkan kemudahan-kemudahan dalam pinjaman online itu sangat berbeda dengan pinjaman-pinjaman uh, yang berada di bank, artinya hanya dengan menggunakan nomor handphone mereka bisa mendapatkan pinjaman-pinjaman gitu dan sangat mudah sekali. Nah, dengan adanya cyber cops ini, ya, artinya secara algoritma dilawan dengan algoritma yang dibuat oleh pemerintah karena memang yang namanya uh, pinjaman digital itu pasti, ya, itu adalah bagaimana penetrasi algoritma dari. Uh, apa namanya aplikasi-aplikasi pinjaman online itu yang pertama, yang kedua memang uh, banyak kasus-kasus ada orang yang uh, apa namanya tidak pinjam tapi menggunakan nomor nomor handphone orang lain mm -hmm. itu akhirnya tagihannya itu ditagihkan ke orang yang tidak meminjam. Nah ini kan berarti dari pengawasan sisi digitalisasi dari pemerintah ini cyber cops bentuk digitalnya masih sangat yeah. kurang sekali seperti yeah. itu jadi okay. itu yang harus diperkuat di kemudian hari sehingga nanti banyak hal-hal yang tidak kita inginkan itu uh, tidak okay. terjadi. Baik, sekarang kita tinggalkan soal pinjol. Ini yang juga jadi uh, apa namanya masalah ekonomi adalah soal perdagangan khusus yeah. yang menyentuh soal ekonomi kerakyatan. Saya ketomi dulu deh sekalian ya. Yeah. <laughs> yeah. Ini masalah klasik Indonesia adalah pola harga yang yeah. mengaruhi dengan musiman. Kalau kita sekarang nih kalau yeah. mau Natal, tahun baru, mau Lebaran, mau uh, apa namanya hari raya begitu, rata-rata kenaikan harga itu menjadi hal yang biasa sepertinya begitu. Contoh beras deh ya, ada empat lembaga yang yeah. pegang Kemendak, Kementan, Bapenas, Bulog gitu. Nah, masalahnya data-data yeah. ini berbeda, semua antar lembaga, empat yeah. lembaga ini nggak bisa memastikan kestabilan stok harga begitu. Nah, belum lagi masalah bahan pokok yang lain. Solusi yang ditawarkan dari uh, Timnas Anis Muhaimin, apa soal bahan pokok ini? Masalah bahan pokok ini adalah masalah supply and demand, okay. dimana di mana di hari-hari besar seperti tahun baru, hari besar Islam itu, atau event-event tertentu, memang banyak sekali pedagang-pedagang yang memanfaatkan momen-momen itu karena memang kebutuhan demand yang sangat besar sekali. Okay. Tetapi, supply-nya ini uh, ya bisa dibilang terkadang ada, terkadang nggak ada, sehingga uh, uh, seringkali, misalkan, stok ditahan agar. Barang-barang yang berada di pasar itu seolah-olah supply-nya kurang, padahal mungkin sebenarnya ada. Nah, apa yang ingin kita tawarkan adalah perbaikan tata niaga perdagangan secara komprehensif, dan kemudian kita mendorong petani-petani milenial baru, pembukaan-pembukaan lahan, dan kemudian juga mensubsidi pupuk-pupuk yang lebih merata kepada. ...petani-petani yang memang yang tadi yang dibutuhkan oleh bahan-bahan pokok di Indonesia. Misalkan contoh, kita itu sebetulnya lumbung beras itu sangat banyak di Indonesia. Tapi kenapa kok kita itu masih selalu kekurangan beras? Nah penelitian-penelitian terkait dengan varietas beras-beras... ...yang misalkan tahan untuk kondisi cuaca panas dan lain sebagainya... ...itu juga R&D-nya perlu kita dorong. Jadi okay. memang perbaikan dari sisi tata niaga, dari sisi research... Dan juga lain sebagainya itu memang masih sangat kurang sekali di kita. Nah, untuk itu kita akan perkuat dari sistem tata niaganya dan kemudian menertibkan, ya, menertibkan orang-orang distributor, distributor besar, perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan momen-momen seperti tahun baru dan juga momentum hari besar Islam itu untuk menahan barangnya, menaikin harga-harganya. Padahal sebenarnya. Indeks-Indeksnya itu sudah ada di Kementerian Perdagangan harganya, tapi seringkali itu melihat. Okay, saat baik. ini, saat ini acuan untuk harga itu terkonsentrasi ke Bapak Nas, Jadi bulog. Kemudian dan lain-lainnya itu semua mengacu kepada yang direkomendasikan oleh Bapak Nas. Akan kita perkuat ke depannya. Oke, tapi kalau saya simak dari pernyataan Anda Tom, yang jadi masalah sebenarnya di hilirnya ya, tadi masalah pupuk ya. juga sempat Anda singgung. Kalau memang ya. pasokan tidak memenuhi, ya, so 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 ya. solusi untuk kebutuhan bahan pokok yang harganya tidak stabil ini ya susah juga di stabilkan. Ya, distabilkan. ya uh, kalau soal itu saya ke Bung Ciko deh, hmm. berani nggak kira-kira melakukan amnesti data karena data ini juga banyak yang nggak cocok dari empat lembaga ini kemudian menyepakati data yang baru dari empat lembaga ini. Bagaimana memastikan pemerintah agar semua lembaga yang punya kaitannya dengan hmm. apa? tabungan bahan pokok ini bisa sinkron gitu loh datanya. Memang itu yang menjadi uh, salah satu program unggulan di visi misi kami ya penyatuan okay. data. Hmm. Penyatuan data ini penting ya synchronizing all the datas yang ada dari berbagai kementerian yang berbeda tergantung kepentingan kepentingan uh, cara mereka melihat data juga bukan okay. bukan kepentingan yang buruk mungkin tapi kan ada cara-cara dengan uh, filosofi filosofi cara melihat data yang berbeda dari setiap kementerian gitu ya. Pertan okay. ke, jadi kementerian pertanian misalnya tentunya berbeda dengan kementerian perhubungan tapi apa hubungan hubungannya pertanian dan perhubungan hubungannya adalah soal jalur distribusi, distribusi. makanan nah ya, itu selalu ya. ada berhubungan artinya kan okay. E, apa namanya, caranya melihatnya berbeda, jadi itu yang bisa menjadikan itu berbeda, nanti harus ada badan khusus yang mengatur itu. Saya menarik untuk soal menekanan harga e, bahan pokok ya, e, satu hal yang mungkin e, tidak terlalu teknis ala, alasan kenapa harga bahan pokok dan sembako itu bisa naik menjelang, e, menjelang Natal, tahun baru, lebaran, dan lain-lain. Ini juga kadang-kadang kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat hmm. yang mempunyai istilahnya paranoid, berpikir ke depan seakan-akan Wah nanti menjelang Natal barang akan naik. Sekarang gue uh, borong deh. Nah hmm. itu juga merusak uh, uh, harga. Itu merusak. Harga. harus ada aturan untuk beli juga dong. Ah, iya, betul. Nah, itu juga harus di dan selain aturan tentunya edukasi bahwa okay. tidak harus berpikir begitu. Nah sehingga harga bisa stabil. Yang kedua itu tadi saya kenapa saya mention soal perhubungan. Jalur distribusi itu sangat penting karena jalur distribusi itu distribusi itu menyumbang sekitar 20% dari harga yang akan dijual Kosnya barang, gede ya. barang apapun itu. Pengaruhnya ya. Jadi ini yang perlu disinkronkan kerjasama antara Kementerian Perhubungan, Pertanian, Perkebunan dan lain-lain. Nah, -lain okay. itu juga ke depannya harus kita perhatikan. Nah, ini yang menjadi hal-hal e, yang lain tentunya adalah itu tadi ada yang nakal-nakal menimbun mm -hmm. bahan pokok okay. ya kan. Ini juga merusak harga. Nah, jadi di situlah yang diperlukan kita, apa namanya, istilahnya sidak ke pasar-pasar. Okay. Nah, tapi kan ini sangat basic, ya. Dan ini hmm. yang saya lihat selama ini, yeah. hal yang banyak hanya dilakukan itu, kita nggak bicara soal sinkronisasi, soal jalur distribusi, dan tadi edukasi kepada masyarakat untuk tidak terlalu mengantisipasi berlebihan kenaikan harga bahan pokok, karena kadang-kadang itulah mereka yang menyebutkan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok karena mereka sudah yeah. memborong dia ya, sebelum-sebelumnya. Oke, tadi Tommy soal pupuk ini soal distribusi, jalur distribusi itu kaitannya dengan perhubungan. Kalau Putri dari uh, Prabowo-Gibran, ini kayaknya kalau Putri dapil juga banyak keluhan banget dari emak-emak nih soal harga bahan pokok yang terus merangkak. Solusi yang ditawarkan apa kira-kira Put? Ya, yeah. uh, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini uh, sangat berkomitmen untuk merevitalisasi dan juga memperkuat kooperasi unit desa ataupun yeah. KUD kita juga berkomitmen untuk merevitalisasi pasar rakyat dan juga penguatan kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, sektor kehutanan, perikanan dan juga kelautan dan juga peternakan terutama UMKM dalam hal ini. Dan kalau kita lihat juga secara pengalaman Pak Prabowo ini kan juga pernah menjabat sebagai ketua umum asosiasi pedagang pasar di seluruh Indonesia. Hmm. Dan hal-hal ini akhirnya menyebabkan beliau sering mendapatkan aspirasi, menyerap aspirasi. Dari pedagang pasar di Indonesia, uh, dan uh, tentu beliau mempunyai dorongan untuk uh, memperbaiki uh, pasar rakyat di seluruh Indonesia, supaya bisa benar-benar uh, uh, menjadi uh, tempat yang uh, bermanfaat dalam hal ini untuk para pedagangnya. Makanya, uh, yang paling kita ingin uh, perbaiki di sini adalah sebenarnya bagaimana uh, kita bisa uh, menyambung uh, dan juga uh, menjadi perantara uh, yang efektif untuk uh, produsen daerah pedesaan uh, yang selalu ini mungkin uh, mempunyai kesulitan dalam uh, mendistribusikan hmm. uh, produknya gitu tanpa uh, peran perantara uh, dan hal ini akhirnya menyebabkan uh, banyak uh, ketimpangan dalam uh, harga jadi ketika uh, petani menjual uh, produknya itu jauh lebih murah daripada ketika uh, akhirnya dijual di pasar. Okay. Dan hal-hal seperti ini nantinya yang akan terus kita perbaiki uh, supaya uh, para petani dan juga uh, para peternak di desa-desa kecil itu tidak lagi uh, kesulitan dalam hal ini, uh, dalam hal menjual produknya sesuai dengan uh, modalnya mereka. Oke, okay. ini sebenarnya banyak sekali yang masih uh, bisa kita bahas ya kalau dari sisi ekonomi belum lagi kita masalah UMKM gitu ya. Belum lagi ngomongin uh, APBD tapi besok di Sampai Indonesia pagi kita juga akan bahas hal itu dan hari ini kalau boleh saya simpulkan bahwa uh, digitalis, digitalis, uh, apa digitalisasi industri ini juga bisa menolong sebenarnya tapi bisa juga harus ada regulasi yang ditekankan oleh pemerintah supaya angkatan kerja kita juga tidak tersisih oleh digitalisasi industri. Ngomong-ngomong soal bahan pokok juga tadi idenya sudah Uh, diungkapkan ya masing-masing kalau Tommy tadi soal pupuk jadi concern, Bang Ciko soal apa distribusi dari perhubungan bagaimana menyingkronkan data termasuk dengan uh, data perhubungan dan tadi Putri soal kooperasi unit desa yang akan dimaksimalkan kembali. Sepertinya itu yang akan jadi solusi-solusi nanti juga akan diungkap lebih jauh di debat Cawapres pada tanggal 22 Desember hari Jumat. Jadi pastikan untuk Ditonton Putri juga. harus yang 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 ngasih masukan ke Mas Gibran yang kertas dia, dia. bolehlah Putri. Jadi Bapak Bapak dan Ibu inilah yang pagi hari ini sepertinya yang akan memberikan uh, insight buat para cawapresnya nanti yang akan berdebat hari Jumat. Baik terima kasih Tommy Putri dan juga Bang Siko telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia pagi seru diskusi kita pagi hari ini kita akan Duh, lanjutkan semuanya. lagi besok diskusinya soal ekonomi. Terima kasih.